Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, khususnya para sahabat-sahabat YouTube saya, para pecinta tanaman hias keladi hitam yang hari ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Hari ini saya ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Masih seputar keladi hitam. Kali ini saya akan tunjukkan tentang apa sih salah satu hal yang membuat saya tertarik dengan tanaman keladi hitam, yaitu pada daunnya. Ikuti videonya dan tonton sampai habis. Keladi hitam, daun mudanya menggoda. Mari kita perhatikan daun mudanya. Ini yang membuat salah satu saya sangat menyukai tanaman keladi hitam. Di antaranya adalah dengan daun mudanya. Penampakannya kalau daun mudanya sangat istimewa, eksklusif ya, mengkilat. Sangat-sangat menarik sekali. Ya, kemilau. Cahaya kemewahannya itu muncul. Bandingkan dengan daun yang sudah tua, ya warnanya kusam, tidak menarik. Makanya saya selalu menantikan kehadiran daunnya yang muda. Ini ciri-ciri daun dari keladi hitam. Di tepi daun memiliki garis berwarna hitam sampai ke ujung daun yang bentuk kerucut seperti mata tombak. Ya, terus dia dikelilingi garis warna hitam. Ini jadi ciri daun dari keladi hitam. Nah, ini ada yang uniknya juga. Ini daun keladi hitam saya ini pada umumnya tidak ada bercak-bercak berwarna kuning. Yang ada itu polos saja, hijau, tidak ada warna lain. Nah, yang ini punya saya ada bercak-bercak warna kuning seperti warna emas atau variegata. Untuk yang pohon satu ini hampir rata-rata daunnya mengeluarkan warna bercak warna kuning. Oke, bisa dilihat yang lain. Ini contoh daun muda yang lain, guys. Boleh dilihat, cantik sekali ya, mengkilat, bersih ya. Ini salah satu yang membuat saya sangat tertarik dengan tanaman keladi hitam, yaitu adalah dengan munculnya daun mudanya yang seperti ini, mengkilat sekali, guys. Bagus, indah, segar, sedap dipandang mata. Ini contoh satu. Yang ini juga, ini daun, termasuk daun mudanya, guys. Ini sangat mengkilat ya, mewah sekali. Nah, ini kalau yang satunya ini, guys. Nah, ini, tapi ini sudah cukup lama, dan ketika nanti sudah cukup lama akan muncul ini yang baru. Ini yang saya tunggu nanti, ini akan muncul daun yang baru dan ini akan mengkilat sekali nanti ya. Nah, umumnya daun talas hitam itu hijau polos seperti ini. Semua keladi hitam daunnya hijau tua, cenderung hitam dan polos seperti ini. Tapi saya tunjukkan lagi yang tadi,
untuk punya saya yang satu ini, daunnya ada motif kuning seperti warna emas. Sehingga ini menjadi istimewa bagi saya untuk pohon yang satu ini, guys. Ya. Lah, salah satu mengapa saya sangat menyukai tanaman keladi hitam, salah satunya adalah dengan warna daun mudanya yang mengkilat sangat rupawan dan elegan sekali, guys. Di samping dari keunikan dan kelebihan-kelebihan lainnya. Itu dulu sedikit dari saya tentang keladi hitam, dalam hal ini tentang daun mudanya yang begitu mempesona dan sangat membuat saya tertarik. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, dan di share videonya. Dan terima kasih telah mensupport channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus di video-video yang lainnya.